Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Jangan Menangis Cinta, episod 17, apa yang bakal berlaku? Bahagian ketiga. Yang pertama, Amira buat hal. Penipuan Amira hanya Pak Nordin saja yang tahu. Episod lepas, kita dapat tahu Amira pergi interview kerja bersama Datuk Mustafa dan Zul nampak mereka berdua. Pak Nordin yang menyuruh Zul perhatikan anaknya. Menurut kata Zul, Amira diterima bekerja tetapi bermula minggu depan. Esok harinya, Pak Nordin melihat Amira bersiap-siap dan anaknya kata dia nak pergi kerja padahal belum bermula lagi. Pak Nordin tahu anaknya menipu dan menasihati Amira supaya jangan terlalu percaya ke orang. Amira sentap dan dia terus pergi. Babak episod malam ni, kita lihat Mak Yang mau memukul Amira dengan batang kayu. Mungkin Mak Yang tahu anaknya menipu. Menurut teaser, Amira kata dia lewat balik sebab makan di restoran bersama majikan. Tapi Mak Yang kata pula anaknya lepak di karaoke. Kantoi. Tapi macam mana Mak Yang tahu penipuan anaknya? Kena tengok episod ni baru kita tahu. Yang kedua, Zafran sakit sampai muntah-muntah. Zafran secara tiba-tiba kepalanya pening dan muntah. Segala apa makanan yang dia makan akan keluar balik. Lepas tu dia berehat di bilik. Kemudian Ria bawakan makanan. Zaf kata kenapa tak suruh Satri je? Berat dulang tu. Ria menjawab Satri sibuk. Dia berasa kesian melihat Zaf dengan muka pucatnya dan dia mahu menyuap makanan pada suaminya. Kata tak suka abang, kenapa layan abang? Ria menjawab dia perlu jalankan tanggungjawab sebagai isteri. Zaf terdiam dan dia makan apanya Ria suapkan. Zaf usap perut Ria sambil bertanya pada baby. Baby dah makan? Ria berkata balik, dah makan. Kesian papa dia. Mama yang mengandung, papa pula yang kena alahan. Sempat juga mereka berdua bergurau. Walaupun pada saat ini hati masing-masing berduka. Tiba-tiba, terimbau kembali kenangan bahagia ketika berbulan madu, berjalan-jalan tepi pantai. Tapi nasi sudah jadi bubur. Bukan senang Zaf nak yakinkan isterinya dan bukan mudah nak menambat hati isterinya semula.